Pangan komersial. Langkah tersebut dilakukan sesuai Permenhub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik. Mulai 25 April sampai 1 Juni 2020, Bandara Tampa Padang Mamuju, Sulawesi Barat tidak melayani aktivitas penerbangan komersial atau pengangkut penumpang menuju Makassar dan Kalimantan. Kepala Bandara Tampa Padang Mamuju, Juli Mujiono, mengatakan pihaknya hanya melayani penerbangan kargo dan khusus lainnya, seperti distribusi logistik alat pelindung diri atau APD. Juli menegaskan penghentian sementara penerbangan komersial guna pengendalian transportasi musim mudik untuk mencegah penyebaran pandemi virus corona. Keputusan ini akan berlangsung hingga 1 Juni mendatang. Demikianlah headline news.